bertemu kembali dengan penilaian sistem evaluasi perburukan klinis pada pasien-pasien yang pada umumnya dirawat di ruang rawat inap kita. Sistem untuk mengenali perburukan klinis pada pasien itu kita kenal dengan nama Pediatric Early Warning Scoring atau sistem, atau kita kenal dengan nama PEWS. Mengapa kita harus menerapkan sistem scoring ini? Karena pasien yang kita rawat sering sekali mengalami perburukan kondisi. Identifikasi awal perburukan di rumah sakit, jika kita tidak lakukan, akan menyebabkan identifikasi masih terlambat dan pasien pada umumnya 0,7-3% terancam henti kardiopulmonal, dan dari sana hanya 15-36% yang mampu bertahan hidup, sehingga sangat diperlukan satu identifikasi awal perburukan pasien di rumah sakit. Pasien yang mengalami perburukan kondisi sangat memerlukan identifikasi awal yang cepat. Namun pada umumnya identifikasi awal ini akan mampu mengatasi faktor penghambat keadaan klinis pasien yang rumit, keparahan pasien yang sulit dikenali, dan tim respon cepat yang belum memadai. Pasien yang mengalami perburukan kondisi perlu diidentifikasi dengan sistem scoring, salah satunya adalah PEWS, sehingga di sini hasil penilaian PEWS dapat dilaporkan pada tim yang akan memberikan respon cepat dan memberikan tindakan yang seharusnya dilakukan pada pasien kita. Pediatric Early Warning Score diperkenalkan tahun 2005 oleh Monaghan sebagai Brighton PEWS, terdiri dari 3 komponen neurologis, kardiovaskular, dan respirasi. 3 komponen utama inilah yang akan kita pakai untuk menilai apakah pasien kita mengalami perburukan dari waktu ke waktu. Pasien yang mengalami perburukan kondisi pada umumnya akan dibawa ke PICU. Tanpa pengenalan lebih awal, maka pasien akan mengalami luaran yang buruk sesampai di PICU. Jika pasien diidentifikasi lebih awal, salah satunya dengan PEWS, maka penanganan di PICU atau manajemen lainnya akan memberikan luaran yang lebih optimal pada pasien kita. Definisi PEWS atau Pediatric Early Warning Score System adalah instrumen identifikasi perburukan kondisi medis pasien anak beberapa jam sebelum perburukan terjadi. Ada 3 komponen perilaku sebagai pengembangan neurologi, kardiovaskular, dan respirasi yang sebenarnya mengacu tetap pada Brighton PEWS. Dasar penggunaannya adalah terdapat gejala awal sebelum perburukan yang terlihat yang mengancam nyawa. Tanda-tanda kondisi kritis pasien hampir terlihat pada semua penyakit pada anak. Inilah komponen PEWS tersebut. Yang pertama adalah komponen perilaku dengan scoring dari 0 sampai skor 3 dari bermain atau sesuai pada umurnya, bertingkah laku sesuai dengan umurnya sampai pasien mengalami letargi atau bingung yang kita gampang identifikasi. Kardiovaskular, di mana pasien terlihat waktu pengisian kapiler 1-2 detik sampai waktu pengisian kapiler lebih dari 5 detik atau takikardia lebih dari 30 daripada laju normal atau bradikardia. Respirasi dari normal tidak ada retraksi sampai terlihat terjadi retraksi, merintih, atau fraksi oksigen 50%. Jadi di sini kita melihat ring daripada penilaian sangat lebar dan kita bisa mengidentifikasi dari awal tidak ada masalah, perlahan-lahan sampai pasien benar-benar memburuk. Kisaran total daripada PEWS adalah 0-13, total skor lebih sama dengan 4, atau salah satu komponen dengan skor 3, itu artinya pasien pada nilai kritis, dan tindakan konsultatif dan reaksi cepat sangat diperlukan. Tiap skor diberikan warna, hijau untuk skor 0-2, kuning skor 3, oranye skor 4, merah skor 5. Kode warna inilah yang menentukan jenis tindakan yang harus kita lakukan berdasarkan warna dan sistem skor yang kita dapat. Bagaimana implementasi PEWS di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah? Ini adalah sistem PEWS yang dilakukan dengan pengembangan dari Brighton PEWS, yang mana pengembangan tersebut sangat mengacu pada nilai-nilai per usia. Kita lihat di sini respirasi atau gangguan daripada pernafasan itu bisa dilihat dari 3 item pengembangan, yaitu pernafasan itu sendiri berdasarkan usia, kemudian usaha nafas berdasarkan scoring yang didapat,
dan juga pemberian oksigen terapi yang mungkin sudah mulai dilakukan di ruangan. Kita lihat di sini bahwa pernapasan itu sudah dibagi berdasarkan golongan usia yang bisa kita nilai dan gampang identifikasi, cukup melihat bagaimana kecepatan respirasi per usia yang kita dapatkan di ruangan. Demikian pula usaha napas bisa kita nilai dari tidak ada retraksi, ada sedikit retraksi sampai kita mendapatkan retraksi dalam dengan scoring tertinggi yaitu 3. Oksigen terapi dari tidak menggunakan oksigen sampai kita menggunakan terapi oksigen dengan nilai 50% pada pasien ruangan kita. Kita lanjutkan kembali dengan penilaian lainnya dari sistem lainnya yang bisa kita lihat selain daripada parameter respirasi. Ini adalah komponen kardiovaskuler. Kita melihat dan membagi komponen kardiovaskuler ini dari dua sistem yaitu capillary refill time atau CRT, nadi, dan ini juga kita lihat berdasarkan ring yang sangat mudah kita lihat yaitu berwarna pink, kita lihat warna kulitnya dengan CRT 1-2 detik hingga kulit berwarna keabu-abuan atau pucat dengan CRT lebih sama dengan 5 detik. Untuk penilaian nadi yang merupakan bagian dari kardiovaskuler, kita membagi menjadi beberapa kategori. Dan itu juga kita lihat dari skor yang 0-3. Demikian juga untuk komponen lainnya yang bisa kita lihat di sini yaitu kesadaran. Pada kesadaran di sini kita bisa melihat bahwa di sini kita juga menilai pada ring yang cukup lebar yaitu bagaimana kita menilai pasien anak kita dengan ring skor yang cukup kita bisa identifikasi dari berdasarkan perubahan perilaku yang kita dapatkan. Inilah aspek penting dari Pius. Di sini kita melihat bahwa warna hijau menandakan jumlah skor 0-2 dan tata laksana disesuaikan dengan alur hijau. Jumlah skor 3 tata laksana sesuai dengan alur kuning dan jumlah skor 4 itu sesuai dengan tata laksana sesuai alur oranye dan jumlah skor lebih sama dengan 5 tata laksana sesuai dengan alur merah. Inilah alur tata laksana pasien mulai daripada bagaimana pengkajian PIUS itu dilakukan, menjumlahkan skor PIUS yang kita temukan, kemudian membagi sistem skor atau jumlah skor yang kita temukan berdasarkan kategori scoring dan warna. Nah, masing-masing daripada nilai warna inilah yang akan menentukan apa yang harus kita lakukan. Yang dimaksud dengan ketua tim adalah perawat yang menjadi penanggung jawab pasien. Kita lihat di sini, total PIUS skor 0-2, maka perawat akan mengobservasi PIUS rutin setiap shift sampai selesai. Jika total PIUS skor 3, perawat akan melapor kepada ketua tim yang saya maksud sebelumnya. Kemudian pada akhirnya, jika terjadi penambahan atau keraguan bisa melaporkan pada chief president. PIUS skor 4 itu harus dilaporkan kepada dokter jaga anak dan evaluasi dilakukan 30 menit, setiap 30 menit. Dan jika ada penambahan skor dilaporkan pada akhirnya apakah menambah pada scoring 5 dan disinilah emergency system atau tim COPDU segera dipanggil. Nah, inilah tampilan PIUS pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang memudahkan tiap petugas atau perawat untuk mengevaluasi dan kemudian melakukan identifikasi dan memplotkannya pada kurva seperti yang saya tampilkan ini. Demikian yang bisa saya jelaskan adik-adik semua, siapapun yang menyimak presentasi ini, satu sistem yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk memantau pasien kita yang ada dalam ruang perawatan kita. Tidak perlu hal-hal yang rumit, perawat sebagai bagian tim adalah tim yang ikut bertanggung jawab dalam pemantauan pasien kita. Sebagai tim, kita bersama akan membantu bagaimana agar pasien kita bisa terpantau dengan baik dan menghasilkan hasil perawatan yang terbaik untuk pasien kita. Terima kasih, selamat bertemu kembali dalam kuliah selanjutnya.